Okay, hari ni kita nak bercerita tentang bangsa Eropah. Kalau korang tengok EU ni, mereka ada nilai romantism lah kepada Roman Empire. Mereka nak bentuk kembali sebuah empire yang besar yang merangkumi daripada Great Britain tu sampailah ke Banjaran Ural dekat Russia sana kan. Jadi basically mereka nak kembalikan kegemilangan Roman Empire lah. Jadi kalau kita tengok sejarahnya, Roman Empire ni dia sezaman dengan Rasulullah. Jadi kalau kita tengok sejarahnya, Roman Empire ni dia sangat besar. Dan dia kemudiannya dia berpecah kepada dua, iaitu Western Roman Empire dan juga Eastern Roman Empire. Kemudian Western Roman Empire ni collapse, hilang terus, dan mereka menjadi negara kecil-kecil, jadi Holy Roman Empire, jadi Frankish Empire. Dan di sebelah Eastern ni dia terus kekal sehinggalah ke zaman Rasulullah dan sehinggalah ke zaman Sultan Fatih Al-Mehmed. Dan nama lain kepada Western Roman Empire ni adalah Byzantium ataupun Byzantine lah kalau kita biasa dengar orang sebut kan. Jadi Rasulullah, disebabkan Rasulullah ni sezaman dengan kerajaan Eastern Roman Empire ni, Rasulullah pernah menghantar surat kepada Emperor Roman Empire pada ketika itu, iaitu Heracle. Kalau dalam bahasa Inggerisnya ataupun bahasa Yunani ni orang sebut Heraclius lah. Jadi Rasulullah ni memang kita tahu kan, sejarah Rasulullah ni beliau baginda memang banyak hantar surat kepada pemimpin seluruh dunia sezaman dengan baginda. Dan antara isi surat tersebut adalah Aslim Taslam, kau masuk Islam kau akan selamat ataupun kau akan merasa tenang kan. Dan Rasulullah kata apa, kalau kamu tidak terima agama Islam ni, kamu akan tanggunglah dosa seluruh bangsa Rom sehingga ke hari kiamat. Jadi Heraclius ni dia telah beriman dengan agama Nasrani dan dia pun tahu akan munculnya seorang rasul di akhir zaman. Jadi Heraclius tahu yang Rasulullah datang daripada tanah Arab. Jadi pada satu ketika Abu Sufyan dia pergilah berdagang ke Syam. Jadi Heraclius ni dia pun pergilah ke Syam sebab Syam ni sebahagian daripada Roman Empire ketika itu. Jadi dia pun pergi dan dia cari mana penduduk-penduduk Mekah yang duduk dengan Rasulullah. Jadi mereka bertemulah dengan Abu Sufyan ni. Jadi Heraclius pun panggil kafilah Abu Sufyan, ajak berjumpa dan dia panggillah penterjemah. Jadi Heraclius pun dia adalah lontarkan beberapa persoalan sebab di dalam kitab Injil memang ada sebutkan sifat-sifat Nabi. So antara salah satu sifat yang Heraclius tanya kepada Abu Sufyan adalah, bagaimana sifat perang kamu dengan Rasul akhir zaman ni? Jadi Abu Sufyan pun kata, kadang-kadang kami menang ketika berperang dengan dia dan kadang-kadang kami kalah. Jadi Heraclius pun dia bila dengar jawapan tu, dia tahu memang inilah sifat yang Rasul akhir zaman. Memang kalau dia berperang dengan kaum dia, kadang-kadang dia menang, kadang-kadang dia kalah. Jadi Abu Sufyan waktu tu dia pun rasa macam, aku kalau boleh aku nak tipu je, aku nak kata yang kami je menang semua perang, kami tak pernah kalah. Tapi Abu Sufyan dia rasa bersalah lah dengan kawan-kawan dia di sekeliling dia. Sebab walaupun Abu Sufyan belum masuk Islam waktu tu, tapi menipu dikirakan satu aib yang sangat besar lah. Jadi ada clues apabila dia dah temu ramah dengan Abu Sufyan, dia rasa tenang hati dia dan dia pun baliklah semula ke Constantinople ataupun Istanbul lah waktu sekarang ni. Dan dia macam nak istihar lah yang dia nak terima agama Rasul akhir zaman ni. Jadi kalau kita tengok dekat Roman Empire ni kan, mereka kan ada Colosseum. Jadi di sebalik Colosseum, ketika Heraclius nak pergi istiharkan keislamannya, memang dia dah azam, aku keluar je daripada podium ni, aku nak istiharkan yang aku dah masuk Islam. Tapi apabila Heraclius keluar sahaja dan dia tengok crowd ataupun khalayak yang sangat ramai, dia rasa gerun. Dia rasa, oi, kalau aku istihar, aku kata aku terima agama Muhammad ni, meski penduduk-penduduk Rom ni akan cela aku, akan baling aku daripada atas kan. Jadi dia rasa gerun, akhirnya dia pun berilah jawapan kepada rakyat dia. Dia kata, aku tak terima dakwah Nabi Muhammad. Jadi berita yang penolakan Heraclius ni tentang dia tidak menerima ajaran Nabi Muhammad ni sampailah ke pendengaran Rasulullah. Rasulullah pun buatlah komentar sendiri. Rasulullah kata, kalau dia terima ajaran aku, nescaya akan Islamlah seluruh orang Rom. Kan, tetapi kerana dia telah menolak, maka dia hendaklah menanggung dosa penduduk Rom sehingga ke hari kiamat. Sebab itulah kalau kita tengok hadis Nabi yang lain, Nabi kata, An-nasu ala dini mulukihim, manusia ni adalah mengikut agama raja mereka. Jadi kalau Heraclius masa tu terima, memang Rom ni akan terimalah Islam dan kita akan nampak wajah yang lain lah untuk Rom pada zaman sekarang ni.